The Power of Dreams. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Pastinya kita semua harus menjaga protokol kesehatan, bener nggak sih? Karena pandemi masih berlangsung, guys. So buat kamu mungkin yang lagi melakukan kegiatan-kegiatan, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatannya kamu. Pastinya kenalin dulu, aku Bella. Yai, aku bakal seneng banget hari ini di Honda Once Upon a Car. Guys, hari ini bakal seru banget ya kan, karena gue bakal test drive new Honda CR-V. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena desain interiornya canggih banget, fitur-fiturnya juga ya kan. Pokoknya ini penasaran banget ya kan. Pasti kamu yang nonton nih Honda lovers kayak, "Ayo dong cepet-cepet, sabar. Sabar dulu dong." Karena aku enggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama wanita cantik ya kan. Terus juga pastinya ini hits banget di Instagram gitu ya. Terus juga pastinya ini adalah dokter. Wow, pasti kamu bakal lebih penasaran lagi kira-kira siapa ya dokter cantik yang satu ini. So, mendingan gimana kalau kita jemput aja, guys? Let's go. Kita jemput ya dokternya. Hai. Dokter udah di mana? Soekarno-Hatta. Oh, oke. Aku tunggu ya. Guys, aku udah gak sabar banget nih buat jemput dokter Evi. Wah, kamu penasaran gak sih? Sama aku juga. Nah, ini kita udah nyampe nih, guys. Kita jemput ya dokter Evi-nya. Mana nih dokter? Wah, udah ada nih. Let's go. Kita jemput dokter Evi. Halo dokter. Dokter Evi. Dijemput sama aku. Ayo udah mulai. Udah. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Anyway, kita udah melakukan protokol kesehatan ya, Dok ya? Yep. Jadi di sini udah swab juga antigen. So guys, aku sekarang udah barengan sama Dr. Evi Novitasari. Hai, Dok. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini bakalan jadi hari yang panjang banget karena Bella juga lagi bahagia banget bisa nyobain ini new Honda CR-V ya, Dok ya. Dan pastinya nih dokter adalah salah satu dokter yang hits banget di Instagram. Dokter cantik, muda, menginspirasi sekali gitu kan anak-anak muda, termasuk aku, menginspirasi sekali dokter ya untuk perjalanan hidupnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga tentang kehidupan dokter juga. Nah, tapi nih sebelum itu aku mau kasih aja kalau dokter nih owner dari Klinik Amara dan Alivia Bandung, betul? Iya. Yes. Dok, sebenarnya aku tuh penasaran banget tau dok sama kehidupan dokter di masa pandemi gitu kan ya. Dan pastinya kayak apa ya, bisa dibilang kita lagi bersama-sama berjuang gitu dok di masa pandemi ini. Nah, ini yang hal yang aku penasaran juga sih sama dokter, kayak di Indonesia COVID-19 itu seperti apa sih dok, atau bagaimana gitu dok? Kalau ngomongin COVID-19 nih hari ini, jujur ini lebih parah dari tahun kemarin. Kalau ngomongin 2021, COVID-19 di Indonesia ini lebih parah. Aku rasa ini variannya baru. Kalau dulu banyaknya OTG, pasien, orang tanpa gejala, gejalanya nggak ada atau gejalanya ringan. Nah sekarang variannya baru, varian Delta itu gejala lebih berat dan orang tuh sakit kepala, pilek, meler, batuk gitu, dan banyak yang sesak. Dan hari ini nyari rumah sakit susah, nyari oksigen susah, aku beli obat aja susah. Jadi banyak orang yang nggak bisa dirawat di rumah sakit gitu, banyak yang lagi isoman di rumah juga meninggal. Jadi ini lebih parah, makanya sama-sama yuk kita ya bertahan selama PPKM ini ya, supaya apa, supaya kita bisa menang lah lawan COVID.
gitu. Oke. Jadi berarti sekarang lebih parah ya, Dok, ya? Lebih parah varian Delta itu ya. Mm-hmm. Wow, jadi mungkin jadi banyak yang tumbang juga gitu ya kan, apalagi sekarang kan banyak juga nih yang kritis gitu-gitu ya, Dok, ya. Nah, pasti kan ada kriteria nih, Dok, ngelihat kriteria di sini tuh kriteria isolasi mandiri. Hmm. Nggak mungkin dong yang apa namanya kritis itu dia isolasi mandiri gitu ya, Dok, ya. Nah, ini ada nggak sih kriteria khusus untuk pasien yang isolasi mandiri, Dok? Iya. Aku jalan sendiri ke rumah sakit di Kota Bandung. Ya. Bagian timur di sana, nggak usah disebutin lah nama rumah sakitnya. Itu penuh. Udah kayak barak di luar. Wow. Di jalan orang tuh duduk aja udah nggak layak, harusnya kan kita dikasih tempat tidur kan gitu kan. Dan bayangin waktu itu aku kesana, pasien yang mau masuk itu harus bawa oksigen sendiri. Kalau mereka nggak bawa oksigen sendiri, nggak bakal dilayanin sama rumah sakit itu, karena memang rumah sakitnya juga krisis oksigen. Jadi dan hari ini tuh mau cari oksigen susah, isi ulangnya susah, kalaupun ada juga harganya mahal. Biasanya harganya 1 juta, sekarang jadi 3 juta. Bayangin. Hah, harganya 1 juta? Iya. Terus sekarang jadi 3 juta? Gimana yang gak punya uang, gimana yang orang miskin. Hari ini kayaknya gak kaya, gak miskin, gak muda, gak tua bisa kena COVID. Nah, mungkin memang gak semua harus ke rumah sakit. Ya, ada yang gejalanya ringan, itu memang bisa isolasi mandiri di rumah. Gitu. Gejala ringan tuh apa aja sih? Batuk, ya. Misalnya. Kemudian ada pilek, ada pusing, sakit kepala. Itu namanya gejala ringan ya. Sebenarnya hanya isolasi di rumah 14 hari sampai dia benar-benar nggak ada gejala, cukup itu sebenarnya gitu. Nah, kalau dia sedang atau berat, apa sih misalnya ada sesak, sesak nafas. Nah, sesak nafas kita nggak bisa, "Wah, Dok, nih aku sesak." Nggak bisa gitu. Dilihat pertama, dilihat laju nafasnya. Okay. Respirasinya normalnya tuh 20 kali per menit. Nah, okay. Kalau udah di atas 20, misalnya 30 nih, dia udah wah gitu kan, dadanya udah naik turun gitu ya. Kemudian juga kita lihat dari saturasi pakai oximeter, alat oximeter itu yang ditaruh di jempol itu. Lihat saturasinya, kalau di bawah 94, jadi normal itu 94 sampai 100%, kalau di bawah itu misalnya 90, itu udah memang indikasi untuk dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan terapi oksigen. Oke. Okay. Itu. Jadi kalau yang ringan-ringan aja, tanpa gejala bahkan gitu, memang di rumah aja istirahat 14 hari selesai. Tapi kalau memang tadi saya bilang ada sesak ya, nah itu memang harus segera ke rumah sakit. Oke, jadi itu ya kriterianya ada lovers. Mungkin juga ini ada yang lagi isoman juga gitu kan ya, mungkin yang lagi nontonin kita juga gitu ya. Itu jadi salah satu apa ya, bisa dibilang pelajaran juga ya, atau enggak ilmu lah ya, mungkin karena kita sebagai awam gitu ya nggak ngerti gimana nih, apakah pilek doang ke dokter atau ke rumah sakit kah gimana. Nah, akhirnya ini terjawab juga nih oleh Dokter Evi gitu kan, yang ternyata kita tuh emang harus punya si alat yang tadi, oximeter itu, oximeter. Dok ya? Nah, oximeter itu yang diwajibkan. Jadi nanti ketahuan nih apakah kamu termasuk yang gejala ringan atau berat gitu ya. Karena kan dari si nafasnya itu kan ya, ukur di bawah 94 ya, Dok. Iya, jadi gak usah panik kalau oke, positif nih. Nah. Gak usah panik, ada sesak apa enggak. Sesak aja, lihat aja nafasnya bagaimana, saturasinya gimana. Oke, okay. Berarti tadi kan itu kriteria pasien untuk isolasi mandiri gitu ya, Dok ya. Nah, ini tuh aku penasaran juga sih, Dok, kalau misalnya udah isolasi mandiri gitu kan ya, terus bisa dinyatakan sembuh gitu lah ya, bisa dinyatakan sembuh, itu ada kriteria khusus juga nggak sih, Dok? Atau kita ngukurnya dari mana gitu loh, kayak yaudah nih, Bella sembuh gitu. Dari mana bisa ketahuan aku sembuh? Apakah dari udah nggak pilek lagi atau nggak sakit tenggorokan lagi, atau dilihat dari negatifnya kah, atau gimana, Dok? Oh iya, jadi gini, nggak masalah, kita jadi jangan takut untuk testing, untuk swab antigen, untuk PCR itu nggak, jangan takut. Dia jadi beberapa pasienku, dia udah gejalanya udah khas banget ya, udah pilek, udah sakit kepala, disuruh tes nggak mau, gitu. Jadi it's okay, kamu positif. Ketika kamu tahu kamu positif, kamu bisa ngerencanain kan, okay. Ini saya positif, tadi saya ketemu siapa aja, saya kemana aja. Yang ketemu saya 3 hari yang lalu, kalau bisa swab gitu kan. Nah, tadi kan balik lagi, kalau misalnya kita positif, it's okay, tenang, gak usah panik, lihat gejalanya apa.
kalau cuma demam, kalau cuma batuk-batuk sedikit, enggak dok, saya emang enggak terasa apa-apa. Ya udah, isolasi di rumah. Isolasi di rumah 14 hari. Lihat ya kamarnya apakah ada ventilasi gitu ya, apakah ada jendela masuk matahari. Kalau ada di rumah, isolasi aja di rumah gitu kan. Okay. Nah, memang ketika udah 14 hari dilihat gitu ya, masih ada nggak gejalanya? Kalau misalnya dia masih ada demam, masih batuk-batuk, ditambah lagi 3 hari isolasinya. Jadi total? Gitu. Ya sampai dia nggak ada gejala. Okay. Kalau dulu memang harus PCR 2 kali negatif. Nah, ya. Tetapi memang PCR itu tidak bisa melihat apakah virus itu masih hidup atau enggak. Pasienku ada yang udah sembuh COVID nih, 5 bulan PCR-nya masih positif. Jadi kita udah nggak pakai itu lagi. Jadi setelah 14 hari masih ada gejala apa enggak? Kalau udah nggak ada gejala, jadi 3 hari bebas gejala, boleh selesai isolasi mandirinya. Gitu. Tapi kalau masih ada gejala, ditambah lagi isolasi mandiri. Gitu. Jadi ya untuk apa ya, untuk apa ya, kayak keselamatan semuanya juga ya dok ya. Jadi benar memastikan gitu, make sure kalau kita ini emang udah terbebas dari virus gitu lah ya. Iya. Bisa dibilang dengan tidak adanya gejala lagi, itu sih sebenarnya. Kalau udah dirasa kayak masih ada batuk terus. Masih ada batuk, terus saya masih pilek nih gitu kan ya, 3 hari lagi isolasinya. Gitu, baik. Sampai benar-benar bebas gejala. Tapi tetap aja ya, ketika nanti udah sembuh harus tetap prokes, pakai masker, jaga jarak. Jadi mungkin juga Honda Lovers nih ya, apa ya, mungkin pas awal banget COVID kan kita masih kebingungan gitu ya dok ya, kayak gue harus PCR, apalagi waktu itu zaman CT scan-nya harus yang di atas 30 itu loh dok, yang kayak CT-nya. Iya, CT-nya harus di atas 30, berarti tandanya kita nih udah normal lagi, udah terbebas lagi dengan virus. Nah, kan sekarang udah bermunculan lagi katanya kalau yang udah enggak ada gejala lagi terus CT scan-nya kita masih kecil, enggak apa-apa gitu. Kita yang penting udah isolasi 14 hari tadi ya. Nah, itu dia yang awal banget kan itu bermunculan gitu kan. Awal banget bahkan harus sampai 2 kali PCR harus tadi negatif. Sedangkan orang kadang ada yang 1 kali PCR positif, terus yang kedua dia negatif terus positif lagi. Gitu. Kasian kan. Malah sampai ada yang 1 bulan loh, Dok. Iya. PCR tuh masih mahal loh Kak Bella, jadi kan ya nggak bisa lagi kita pakai PCR begitu, Jadi bukan berarti gimana ya? Apa jadi sebuah tolak ukur kah atau gimana? Kecuali memang misalnya pasien-pasien yang gejalanya sedang sama berat, kalau di rumah sakit pasti memang di PCR ulang sampai PCR-nya negatif. Tapi kan itu kalau sudah di rumah sakit di fasilitas kesehatan. Kalau isolasi di rumah enggak. Yang penting kita lihat aja setelah isolasi 14 hari masih ada gejala apa enggak. Kalau nggak ada gejala, sembuh. Dok, jadi kita apa ya, bisa dibilang lebih banyak paham gitu ya sekarang dengan sudah melewati 1 tahun gitu ya COVID-19 gitu dok, hampir 1 tahun gitu dari 2020 ke 2021 Maret ya, kalau nggak salah Maret ya dok. Iya, ya? Maret dan itu pun banyak sekali yang kayak masih masih belum banyak percaya segala macam, sampai akhirnya sekarang nih titik dimana semua, aku yakin satu dunia udah percaya COVID-19 itu ada, iya kan? Nah, that's why kita semua mencegah dengan banyak gitu ya, dengan kita minum vitamin gitu ya dok ya, terus juga buah-buahan dan lain-lain, termasuk vaksinasi ini dok. Yep. Nah, ini dia nih. Anyway, sebelumnya juga dokter udah divaksin ya dok ya? Udah, aku kategori ya. Pertama. Kedua, media. Udah ya? Aku udah. Udah juga, itu kan. Udah dosis kedua kan? Udah yang kedua gitu dok. Nggak nangis kan? Enggak, cuman pegel sih dok. Iya, pegel, aku juga pegel. Pegel banget yang di kanan, aku sampai kayak yang kedua, jujur tuh pegel banget ya vaksin yang pas yang kedua gitu. Karena nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah si efek dan lain-lainnya aku nggak ngerasa sebegitunya, maksudnya nggak ngerasa sampai yang orang-orang bilang gitu ya dok ya, aku ngerasa fine-fine aja sih after di vaksin gitu dok. Kalau dokter gimana? Ada efek sampingnya nggak sih dok? Waktu suntik yang pertama emang rada pegal kan gitu, tapi yang kedua malah nggak terasa apa-apa kok. Oh, yang kedua malah nggak terasa apa-apa ya? Oke, berarti sebegitu pentingnya nggak sih untuk si vaksin ini dok? Apa peranannya dari si vaksin untuk COVID-19 ini apa nih dok? Ya, jadi vaksin adalah salah satu usaha pemerintah ya untuk bagaimana kita bisa selesai menghadapi pandemi ini. Dan vaksin ini aman, jangan khawatir, sudah disertifikasi halal juga. Dan kenapa sih kita harus vaksin? Karena ketika kita sudah vaksin, di tubuh kita tuh udah ada sel memori yang ketika nanti ada virus nih, gitu kan dia udah kenal gitu. Jadi nanti ketika, ya memang gak bikin kebal kita 100%, jadi gak bakalan kena COVID. Bisa aja orang yang udah vaksin tetap
terkena COVID, tapi gejalanya dari pasien-pasienku yang ada di rumah sakit itu lebih ringan ketika dia sudah divaksin daripada orang yang belum pernah divaksin sama sekali. Oh, gitu. Okay. Jadi jangan takut untuk divaksin. Menghindari si penyakit kritis kali ya, dok? Iya. Oke, jadi sebegitu pentingnya nih peranan vaksin di Indonesia, dok, ya? Gitu. Dan memang kita sekarang lagi ngejar vaksin supaya bisa mencapai nanti herd immunity. Dok, aku nih penasaran banget sih, dok, dengan masa pandemi sekarang ini kan bikin kita banyak improvisasi gitu ya, dok, ya, beradaptasi. Nah, kebetulan kan dokter nih sebagai gugusan paling pertama gitu ya, dok, ya, di garda terdepan gugusan. Dokter nih. Oke, jadi dokter ini kan sebagai garda terdepan ya untuk melawan virus COVID-19 juga gitu ya, dok, ya, dan kita semua harus berimprovisasi dan beradaptasi melawan itu, untuk melawan virus. Nah, untuk kehidupan dokter sendiri nih, sebelum dan sesudah pandemi itu gimana sih, dok? Ini beda banget ya, Kamila, ya. Dulu mungkin kita kalau mau berangkat praktek tuh nggak ada stresnya lah, enjoy banget gitu kan ya. Nah, sekarang pandemi, mau nggak mau kerja pakai APD itu ya, pakai hazmat, hazmatnya tuh yang full, ya, pakai maskernya di double, tambah lagi pakai face shield, kadang-kadang harus pakai sepatu bot, pakai sarung tangan, itu tuh gerah banget gitu. Cobain deh, penajam aja udah keringetan. Aku pernah cobain APD yang level apa sih, dok? Ada yang paling biasa, yang 3 ya, itu aja udah kayak jujur nggak nyaman, dok, karena kan kayak kan aku mau itu tuh cabut gigi gitu ya, itu kan wajib kan, dok, ya. Dan itu bukan yang setebal itu, dok. Dan itu aja udah ngerasa gesek-gesek gitu, kebayang. Makanya itu kebayang banget gitu buat dokter. Iya, kadang kita juga dengan kita pakai masker, kadang juga pasien juga gak kedengeran gitu kan. Harus jaga jarak juga, harus kadang misalnya pakai penghalang, mika gitu kan. Nah itu tuh ya sulit gitu ya, ya tapi memang harus dijalanin, kita udah disumpah jadi dokter ya gitu. Ya udah jalanin, beradaptasi gitu kan, ya sampai sampai pandemi ini selesai gitu. Kebayang dulu atau awal-awal pandemi 2020 nyari masker susah. Masker mahal gitu kan. Nah, jadi aku kalau mau berangkat praktik tuh stres duluan gitu, takut-takut nanti aku malah bawa virus ke anak, ke keluarga, ke orang tua gitu. Ya, tapi harus beradaptasi sih, dan pastilah semua bisa. Dok, jadi aku tuh penasaran nih ya, dok, ya, kan kita kalau selama pandemi tuh banyak banget gitu yang akan dibawa gitu kemana-mana, kita kayak bawa barang-barang gitu yang mungkin dokter andalkan juga gitu ya, barang-barang esensial. Nah, kalau Bella kan kepo, kira-kira apa nih barang esensial yang selalu dokter bawa kemana-mana di saat pandemi nih, dok? Barang yang kepo aku dulu bawa pasti masker. Jadi aku bawa masker beberapa, karena tiap 4 jam biasanya aku ganti, karena ketika udah lembab tuh harusnya ganti, Bella. Terus ya biasa ya, hand sanitizer, kemudian bawa tisu basah, gitu. Masker, tisu basah, hand sanitizer, handphone lah ya, udah pasti handphone, ya. Handphone, Terus aku bawa alat tulis sendiri, karena dokter tuh banyak tulis-tulis resep. Sama kunci mobil. Wah, kunci mobil berarti mobil nih ya yang paling penting juga ya, dok, ya? Iya. Kenapa nih, dok? Sepenting apa maksudnya kendaraan menurut dokter? Kendaraan tuh harus nyaman, ya. Kemudian harus kokoh, harus modelnya juga harus kece lah, gitu. Yeah. Untuk menunjang penampilan kita juga. Dan penting banget kalau buat aku, karena kadang nunggu jadwal praktek dari praktek pagi ke sore, aku istirahat di mobil. Jadi cari mobil yang nyaman. Wah, pas banget tau, dok. Jadi kalau aku sih ya, kalau aku nih lagi nyetir mobil aku nih ya sekarang gitu ya, dok. Jadi aku tuh ngerasa kayak apa ya, fitur-fiturnya itu dan juga desainnya tuh bikin tenang, ya kan? Dan ini pas banget juga kalau aku, karena mobilitas aku tinggi juga nih, dok. Jadi kemana-mana harus pakai kendaraan yang bikin aku safety gitu ya, dok, ya. Dan juga pasti bisa ngebikin kita jadi lebih aman juga gitu, tenang gitu kan. Nah, kayak lagunya Yura tau gak, dok? Oke. Tahu. Wah, pas banget. Jadi pas lagi di mobil kita mending nyanyi bareng, gimana, dok? Nyanyi lagu Yura. Oke, siap. Siap gak, dok? Aku akan putarin ya lagunya Yura yang judulnya Tenang. Pas banget nih. Kayak kita lagi di mobil CRV ini kan tenang banget bawaannya kan, dok? Setuju. Setuju ya. Oke, kita play. Berharap kau ada di sini, Dr. Evi.
nanti cahayamu beri aku petunjukmu. Terang-terang oh datanglah tenang hari ini. Apa ya? Baru dengar. Aku baca itu. Oke, dok, ini untuk di masa pandemi ini gitu ya, pasti banyak banget yang pengen dokter sampaikan gitu ya. Nah, ini dokter mau menyampaikan apa nih untuk Honda Lovers juga? Ya, pesan-pesan untuk masyarakat Kota Bandung atau masyarakat Indonesia, terutama untuk Honda Lovers juga nih, dok. Ya, harapan aku ya, semua kita semua menjadi bagian dari solusi permasalahan ya. Ya. Nakes, dokter, itu dengan kewajibannya gitu ya, merawat pasien gitu. Memberikan edukasi kesehatan, sama yang harus kerja juga keluar, oke, boleh, tapi tetap prokes. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak gitu ya. Kemudian semua, misalnya apa, public figure mencontohkan yang baik gitu kan ya. Vaksin, jangan takut lagi sekarang untuk divaksin, apalagi vaksinnya gratis, silahkan datang vaksin. Kemudian misalnya yang sudah selesai COVID ya, sudah sembuh gitu, jadi pendonor plasma gitu ya. Terus misalnya kita yang mampu, kita memberikan bantuan untuk orang-orang yang sedang berjuang gitu kan, sedang isoman. Dan kalau kita semua sama-sama gitu ya, melakukan ini sama-sama, insya Allah Indonesia bisa menang melawan pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Semua kita lagi berjuang bersama-sama gitu ya, termasuk juga dokter juga membantu dengan sesama juga ya, dok ya, memberikan vaksin-vaksin juga gitu ya, dok. Sebelumnya makasih banget nih, dok, udah membantu masyarakat Kota Bandung juga ya. Terlebihnya semangat juga buat kita, dan pastinya dari Honda Bandung Center juga memberikan donasi nih, dok, sama juga untuk membantu masyarakat Kota Bandung. Itu 600 packs makanan dari Honda Bandung Center, dok. Nah, itu mungkin juga kita sama gitu ya, dok ya, untuk membantu terhadap sesama juga gitu ya, dengan 600 packs makanan yang diberikan ke seluruh masyarakat Kota Bandung. Semoga bermanfaat. Amin ya. Yes, itu dia, dok. Wah, dok, ini udah makin gelap ya. Ternyata gak kerasa loh, udah hampir mau 40 menit aku jalan-jalan sama dokter. Ya ampun, udah gelap juga, kita aku udah diculik. Mau nyampe juga. Iya, aku diculik nemenin test drive. Ya ampun, aku senang banget anyway berbagi informasi sama dokter juga, ya gak sih? Dokter juga udah ngasih banyak banget nih ilmu-ilmu mungkin buat Honda Lovers juga. Makasih banyak ya yang udah nontonin kita, ya kan, di Once Upon a Car. Jadi buat kamu juga nih, mungkin yang penasaran gitu kayak bakal ada apa lagi nih di Honda Bandung Center gitu kan. Jadi aku mau kasih tau aja, jangan lupa buat follow ya, like, subscribe itu di YouTube-nya Honda Bandung Center. Oke, jadi mungkin buat kamu yang pengen tahu juga kira-kira next episode apa lagi nih gitu kan. So, thank you banget nih buat Dokter Evi ya. Sami-sami. Terima kasih banyak. Sukses terus, Kak Bella. Iya, pasti, Dokter. Dokter juga aku mau berterima kasih juga selalu menjadi garda terdepan di saat pandemi COVID-19 yang sudah berlalu 1 tahun ini dan belum berakhir ya, guys. Protokol kesehatan jangan lupa ya, dok ya, betul? Protokol kesehatan, vaksin. Vaksin, oke, ya. Vitamin, segera. Vitamin juga ya, dok? Vitamin, makan makanan yang bergizi, dan pola hidup sehat. Oke, kalau gitu kita berduanya udah harus pamit ya, guys. Ada Bella dan juga Dr. Evi-nya pamit. So, don't forget to stay safe. Stay happy. Dan juga stay healthy. Bye-bye.